Okey, kita berada di Kopi Sawah Balikpapan Sekincan. Kenapa kena panggil Kopi Sawah? Sebab biasa orang sawah ni dia kena kopi dulu baru pergi sawah. Tengok saya buat. Kopi sawah, ngopi dulu sebelum ke sawah. Milagro. Okey, untuk video kali ni Cik Tan nak bawa kawan-kawan semua, kita nak pergi mengopi. Tapi kita nak ngopi dekat mana? Kita nak mengopi di Sekincan, di Kopi di Sawah di sana. Okey, pagi ni ni dah tengah hari rasanya. Kita dah check out. So, lepas ni kita nak pergi Kopi di Sawah di Parit 8. Jom. Okey kawan-kawan, kalau kawan-kawan pernah tengok video Cik Ta sebelum ni, Cik Ta menginap dengan kawan-kawan Cik Ta dekat di Palung Homestay. So hari ni kita dah check out dan kita nak pergi mengopi dekat sawah. Kita nak pergi kopi di sawah. Abah, tempat ni kat mana? Sekincan. Okay. Sawah Sekincan. Kali Air 8. Selamat datang ke Sekincan. Ya. Okey. Thank you. Okay. Jom kawan-kawan, kita nak tengok apa yang menarik dekat kopi di sawah. Jom ikut kita. Okey, bagi kawan-kawan yang nak datang, nak merasai pengalaman kita minum-minum kopi dikelilingi sawah padi. Okey, tempat ni dia buka 12.30. Yang ni Cik Ta datang lebih kurang pukul 12. Tapi masa ni pun kereta dah penuh. Jadi sebenarnya kebanyakan orang yang datang dekat sini, dia akan cari tempat duduk yang betul-betul dekat tepi sawah. So, diorang nak cari dia punya feel lah. Bila kita duduk dekat tepi sawah, kita mengopi, kita makan-makan. So, view dia sangat-sangat cantik. Okey kan kawan, dekat Kopi Sawah ni banyak menu-menu yang kawan-kawan boleh order. Dan yang paling best dekat sini, kalau kita order makanan, dia punya makanan tu dalam pack-pack. Jadi bila dalam pack ni senang bila kita makan. Okey, bungkusan ni kita boleh buang. Jadi kat sini kawan-kawan boleh pilih lah banyak makanan bagi Cik Ta, sebab Cik Ta dah rasa so far bagi Cik Ta dia sedap. Okey, yang ni sahabat Cik Ta, dia pegang kerabu Maggi. Okey, dekat sini makanan dia kawan-kawan yang Cik Ta ingat lah. Dia ada kerabu Maggi, dia ada laksa, dia ada bihun sup, dia ada kari. Lepas tu dia ada puding, sandwich, kacang rebus dan banyak lagi menu yang kawan-kawan boleh order dekat sini. Macam ada kek-kek, so banyaklah menu. Yang macam Cik Ta cakap lah, yang paling best dia dalam bentuk pet-pet. Jadi bila kita makan, kita boleh buang dia punya bungkusan. Kalau kita makan tak habis pun, kita boleh bawa balik. So dekat sini selain makanan tu, ada juga jual rojak. Kalau dari segi harga macam mana, Dek? Oh, kalau rojak tu dia campur dengan bahan lain kan? Okay. Jom datang dekat kopi mana? Kopi Sawah. Okey, kalau kawan-kawan dah sampai dekat Kopi Sawah, semestinya lah kawan-kawan kena cuba Kopi Sawah. Selain Kopi Sawah, ada juga minuman lain macam cendol. Tapi kalau kopi ni memang dia ada banyak perisa dan kawan-kawan boleh cuba. Bagi Cik Ta, kopi dia sangat sedap. Dia tak terlalu manis. Tapi memang sedap lah bagi Cik Ta. Dan waktu Cik Ta datang kat sini, tengah hari. Jadi memang best sambil minum kopi, sambil tengok pemandangan. So memang seronok. Jom kawan-kawan, Cik Ta nak rasa kopi sawah dia. Ya Allah, memang sedap. Dan Cik Ta memang recommend kawan-kawan datang dekat sini, kawan-kawan wajib order kopi sawah. Jom kita minum kopi sawah. Thank you.
pakai dekat sini, selain kita minum kopi sawah, kawan-kawan juga boleh menikmati makanan lain lah. So yang untuk hari ni cik tahu dia kerang. So yang ni kerang rebus tu, kerang bakar ni ya. Mungkin cik terasa ni kerang. Jadi cik terasa tu. Kerang rebus. Okay. Dia punya sos dia lah. So boleh cicah dengan dia punya sos. Okay. Selain tu dekat sini dia ada puding. Okay. Ni puding buah. So puding ni harga dia RM7. Okay. Dia punya sos untuk puding. Okay. Selain tu dia ada kacang rebus. Okay. Kawan-kawan juga boleh order cendol. Okay, ni cendol. Okay, cik Ta ada order curry puff. Okay, dekat sini juga ada sandwich. Dan yang paling cik Ta suka dekat sini adalah laksa. Jom tengok mak cik Ta makan laksa ni. Okay, tak mak rasa laksa dia? Sedap. Okay. So, mak cik Ta kata dia suka sebab mak cik Ta ni memang dia suka makan laksa. Kalau dia kata sedap, maksud dia sedap. Jom kawan-kawan, kita datang dekat di sawah, kopi sawah di Sekincan. Jom. Okey, sekarang cik Ta nak cuba makan dia punya laksa. Okey. Kita cuba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya laksa bagi cik Ta lah. Okey, ni secara peribadi cik Ta sangat-sangat sedap. So cik Ta suka dia punya laksa. Jom datang kita makan laksa dengan pemandangan yang sangat menarik. Jom. Kacang kuda makan kan jadi. Sandwich, sate. Sedap. Sate memang sedap. Jangan jadi sate. Okey, kawan-kawan, pemandangan dekat kopi sawah ni macam cik Ta cakap tadi sangat cantik, sangat menarik. Tapi, okey, ada tapi dia. Kalau kawan-kawan datang waktu yang cik Ta datang macam ni, memang sangat cantik sebabnya kita masih dikelilingi sawah padi yang menguning. Tapi kalau kawan-kawan datang waktu sawah padi dah kena potong, so the pemandangan tu agak kurang. Jadi kalau kawan-kawan nak datang kat sini, terutama yang jauh, yang nak datang bercuti dekat Sekincan, kena pastikanlah waktu nak datang sini padi tengah menguning ataupun padi tengah hijau. Kalau kawan-kawan datang waktu padi dah tak cantik, jadi nanti pemandangan dia kurang menarik. Okey kawan-kawan, selain kita boleh datang dekat sini, kita menikmati makanan yang disediakan, kita boleh ambil gambar sebab view dekat sini sangat-sangat menarik. So ni adalah salah satu dari tarikan yang berada dekat sini. Jom kawan-kawan, kita datang dekat kopi sawah. Okey, bagi kawan-kawan yang nak datang dekat kopi sawah, lokasi dia dekat Parit Lapan Sungai Lemah. Jom kita sarapan di kopi sawah. Jom, kita nak main buai. Alhamdulillah kawan-kawan, cik Ta dah selesai untuk buat video dekat sini. Jadi cik Ta berharap semoga video ni menghiburkan kawan-kawan. Dan bagi kawan-kawan yang nak merasai minum kopi dekat kopi sawah, kawan-kawan boleh datang dekat sini. Dan seperti yang cik Ta cakap tadilah, kalau kawan-kawan nak datang sini, pastikan waktu kawan-kawan datang tu padi menguning. Kopi Sawah Bay. All right.